Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-29 Serie A Italia 2021-2022 hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 beserta daftar klasemen sementara, top scorer sementara, top assist sementara, top clean sheet sementara, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pekan ke-29 Serie A Italia 2021-2022 hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. AC Milan menang 1-0 versus Empoli. Sampdoria kalah 1-3 versus Juventus. Daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 1 sampai 10. AC Milan memuncaki klasemen sementara dengan mengemas 63 poin hasil dari 29 pertandingan. Inter Milan membuntuti di urutan kedua dengan mengemas 58 poin hasil dari 27 pertandingan, serta Napoli di urutan ketiga dengan 57 poin hasil dari 28 pertandingan. Daftar klasemen sementara Serie A Italia 2021-2022 urutan 11-20. Salernitana menempati dasar klasemen sementara dengan baru mengumpulkan 16 poin hasil dari 27 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara Serie A Italia 2021-2022. Dusan Vlahovic dan Ciro Immobile memimpin dengan sama-sama mengemas 20 gol. Giovanni Simeone berada di urutan ketiga dengan mengemas 15 gol. Berikut daftar top assist sementara Serie A Italia 2021-2022. Domenico Berardi memimpin dengan sumbangan 11 assist. Nicolò Barella dan Sergej Milenkovic-Savic membuntuti di urutan selanjutnya dengan sama-sama mengemas 9 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia 2021-2022. David Ospina memimpin setelah berhasil membuat 12 clean sheet. Berikut jadwal pekan ke-29 Serie A Italia 2021-2022 hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Fiorentina versus Bologna pukul 18.30 sore waktu Indonesia Barat. Hellas Verona versus Napoli pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.